Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta channel Pangeran Kupang. Kali ini kita akan membuat vlog dari Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini kita sedang berada di Maur. Jadi bukan Talang Maur ya. Kalau Talang itu nanti kita lurus, ada simpang, nah belok kanan. Kalau belok kanan itu baru ke Talang. Nah, sekarang Pangeran Kupang sedang berada di Maur. Nah, kita lihat suasananya begitu indah. Bukit yang begitu rancak ya, begitu elok. Nah, ini ada di Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Tadi juga lihat ada kandang ayam. Tentu kita tidak asing lagi ya, kalau masyarakat Kecamatan Mungka dari dulu kala itu memang banyak pencarian utama penduduknya adalah beternak ayam. Jadi kalau kita dahulu kala jalur ayam ini banyak dicari di Kecamatan Mungka. Kita juga bisa melihat salah satu masjid yang berada di Maur ya. Oke. Nah, ini dia suasananya sangat indah. Ya, ini kita hadir di sini karena undangan dari salah seorang fans Radio Nasya yang bernama Bapak Putra Rantano. Ini beliau. Kita akan sedikit mewawancarai beliau. Kita tunggu beliau. Suasananya masih sangat alami ya, pecinta channel Pangeran Kupang. Udara sangat sejuk. Karena dengan suasana sedikit Bapak Putra Rantano, kalau nama beliau tidak itu. Beliau ini adalah warga warga Maur. Masyarakat di sini memang pencariannya utama itu memang beternak ayam. Bukan gambir. Oh, gambir. Oh, gambir. Selain itu juga ada beternak ayam ya. Jadi berarti itu komoditi masyarakat utama di sini adalah berkebun gambir sama beternak ayam ya. Oke. Apakah masyarakat di sini juga banyak yang merantau, Pak? Karena kita kan mengetahui kalau masyarakat Rana Minang itu kan banyak yang merantau. Bagaimana dengan masyarakat? Ya, ada juga merantau seperti ke Pekanbaru. Dirantau ya. Bapak di sini juga berprofesi sebagai salah satu guru dari masjid guru TPA, gitu. Dan guru TPA. Oke. Alhamdulillah berarti di sini pendidikan anak-anak masih sangat kental dengan agama apa ya? Alhamdulillah. Nah, salah satu mewadahi ada beliau ini. Oke. Apa harapannya Bapak ini terhadap kemajuan Nagari Talang Maur ini ke depannya? Kalau dapat itu ya masalah agama itu ya betul-betul lah diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwajib. Terutama gitu ya. Mungkin oleh keluarga ya. Ditambah oleh ulama gitu ya. Oke. Berarti ini Maur ini terpisah kampungnya dengan Talang tetapi nagarinya satu. Nagari Talang gitu. Maur. Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, Pak ya. Suasana masih sangat asri Pak ya, di sini sejuk gitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, pecinta channel Pangeran Kupang, demikian vlog sedikit. Mudah-mudahan betah di sini ya. Ya, betah di sini. Lambaikan tangannya Pak. Iya. Dan ini adalah Bapak Taufik, pimpinan Radio Tasya FM, tempat Pangeran Kupang bersiaran. Dan ini adalah Ustadz Uge. Ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap ikuti channel Pangeran Kupang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.